Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Kita berjumpa kembali di depan Jejak Kijati ini di televisi yang sangat kita cintai, yaitu Dhamma TV. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai berbincang-bincang ke sana kemari, kita panjatkan puji syukur kepada Sang Mapura, pengasih lagi penyayang, atas rahmatnya yang memberikan kehidupan dinamika dialektika dengan keberadaannya yang sedemikian bahagia, nikmat sempurna, dan sampai dalam kehidupan yang tertata rapi sehingga membuat indahnya jiwa kami sebagai manusia. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, hari ini kita akan mencoba untuk melawan apa yang harus kita lawan, yaitu kondisi global yang semakin canggih informasi, teori komunikasi, sarana-sarana, dan ya bermacam-macam lah. Kita akan kembali menenangkan diri dengan cara memelihara dan menjaga warisan leluhur. Judulnya simpel banget, warisan leluhur. Loh, apa warisan leluhur itu? Inilah kita hari ini Dhamma TV yang bertempat di Jalan Ciliwung, Kota Malang ini yang sudah sangat terkenal ya. Ketamuan priayi-priayi dari Lembah Gunung Kelut. Yaitu dari Kota Blitar, tapi priayi yang ada di sini sebenarnya tidak dari Kota Blitar aja. Ini mewakili dari aspirasi teman-temannya, bahkan seorang Sri Kandi yang hari ini kita tunggu, yaitu Jeng Retno ya dari Nganjuk. Konon kabarnya hari ini keseripan ya saudaranya. Kami mengucapkan semuanya keluarga Dhamma TV ikut berbelasungkawa, semoga almarhum kembali kepadanya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, tidak disayang kalau tidak dikenal, akan kami kenalkan nanti belantongannya belakang aja, mulai dari anak buahnya dulu. Sebelah kiri saya ini yang pakai batik ganteng ini, monggo Mas, namanya siapa, lahirnya di mana, anaknya berapa, cucu ya. Kalau punya, monggo ya. Ini dari saya, lembaga LP2BN yang mengikuti acara Tumpeng Agung di Candi Palah Penataran pada tanggal 27 bulan 6 2019 akan mengadakan kirab Tumpeng Agung. Ini nama saya Suyono dari Desa Pasiraman yang ikut serta dalam lembaga LP2BN mengelola nguri-nguri budaya. Nama saya perkenalkan, nama saya Ki Suyono. Anak saya ada 3, perempuan dan laki-laki 1, 2 perempuan laki-laki 1. Saya bertempat tinggal di Desa Pasiraman RT3 RW03. Jadi saya tidak melupakan dari tinggalan leluhur kami, leluhur yang kita puja-puja, yang kita junjung tinggi, membela dalam sejarah, dalam warisan-warisannya. Jadi kita uri-uri, kita tidak akan melupakan apa yang diperjuangkan nenek moyang kita. Ya, terima kasih demikian ya. Para penonton, seorang tokoh ini. Ya, sebagai nanti kita lanjutkan lagi ya. Ya. Nggih, Pak Turun. Sekarang yang sebelahnya ini Mas. Terima kasih. Nggih. Ya, perkenalkan nama saya Budi, lengkapnya Budi Purnomo. Saya berasal dan lahir dari Kabupaten Blitar, dari Desa Penataran, Kecamatan Legok. Begitu. Asli Penataran. Asli Penataran. Beleduke Gunung Kelut. Ya. Sekarang belantongannya. Saya tadi saya tegur biasanya pakai ini. Pakai apa, pelintiran.
itu apa nama lawe gede itu kok pondok-pondok. Monggo jelaskan, Mas. Mari. Nama Rahayu. Matur suwun Ki Jati Kusumo. Perkenalkan nama saya Ari Sugito. Saya lahir Blitar, tepatnya di lereng Gunung Kelut juga, tetangganya Mas Budi ini. Dan kebetulan saya juga dibesarkan juga di Blitar. Istilahnya jago kate Ki Jati. Jago kate. Teman-teman yang lainnya biasanya sekolahnya kan di luar daerah. Saya tetap aja di Blitar. Di Blitar. Dan ya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwasanya di sini kita masih diberi kesempatan untuk terus nguri-nguri budaya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dhamma TV yang selama ini sering memberikan inspirasi, Mas Yati. Jadi dalam kita selalu melihat daripada jejak-jejak Ki Jati Kusumo ini banyak sekali menimbulkan atau memberi kami inspirasi untuk melangkah terus di dunia spiritual maupun budaya. Inilah yang nantinya kita pun juga akan nguri-nguri budaya melalui apa yang disampaikan Ki Suyono tadi, yaitu Kirab Tumpeng Agung Nusantara Gotong Royong. Kebetulan ini nanti sudah acara yang ke-8 Ki Jati. Tempatnya adalah di Candi Palah Penataran. Itulah sekilas diri saya yang selama ini ya saya ngikuti Ki Jati. Apa yang diajarkan beliaunya, apa yang dianu beliaunya. Kalau dulu saya didik politik, sekarang sama-sama di dunia budaya. Matur suwun. Yeah, terima kasih. Ya memang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kebetulan pada waktu pembentukan panitia kemarin saya juga datang. Dan waktu itu kalau tidak salah Mas Aris dan rekan-rekan serta saudara-saudara saya di Blitar, syukur kalau hari ini wakil-wakil rakyat juga pejabat-pejabat kabupaten nonton. Pada waktu saya datang kebetulan saya bersama dengan cucu, yaitu masih cucu Bung Karno yang berada di Ternate. Beliau Raja Ternate mengharapkan panitia Tumpeng Agung nanti itu tidak hanya lokal Kabupaten Malang tapi nasional dan internasional. Kalau nggak salah saya mengutarakan seperti itu, dan ini ada alasannya. Alasannya apa? Nanti akan kita oncei lagi yang lebih dalam lagi. Saya akan kembali ke Mas Haris lagi dulu, ya. Mas Haris, sebenarnya sosok wujud kegiatan Kirab Tumpeng Agung itu bagaimana teknisnya dulu, teknisnya? Yeah. Kirab Tumpeng Agung secara teknis ini yang namanya kirab ya, itu yaitu ara-araan bersama-sama, kemudian di situ ada tumpengnya yang dikirap, karena yang namanya saja Kirab Tumpeng Agung. Tumpeng ini ada dua jenis sesuai warisan leluhur kita. Tumpeng ini ada yang disebut tumpeng wadon dan tumpeng lanang, yang menyimbolkan sebagai simbol lingga yoni. Nah itulah yang dikirap, yang kemudian di situ ada cucuk lampah yang namanya Mbok Ireng. Nah, bukan Roro Ireng ya. Iya, iya. Mbok Ireng. Nah, Mbok Ireng ini adalah sang pembersih, sang pamomong, dan juga sang pelindung. Jadi beliau memiliki senjata yaitu Sodo Lanang Tumbak Sewu, yang wujudnya sebuah kelut atau gepyok. Gepyok. Nah, kalau di daerah saya namanya kelut. Di sini beliau sebagai cucuk lampah jumlahnya 11. Di sini beliau membuka jalan, membuang sukerto-sekerti yang ada di jalan, dan di setiap perempatan itu melakukan ritual Ki Jati Kusumo. Yaitu dia harus memutari dulu di setiap perempatan. Sukerto-sekertinya dibuang, setelah itu poro satrio dan poro punggowo itu di belakangnya.
Dan di belakangnya Poro Punggowo adalah Bini Sepuh. Sebelakangnya Bini Sepuh adalah Tumpeng Agung. Lah pada waktu saya pada waktu itu, ini jangan dibuat acara lokal, harus nasional dan internasional. Yeah. Jenengan kira-kira sudah apa ndak? Ngeh panda. Alasannya bagaimana, kemana gitu kira-kira? Yeah. Dan kami ucapkan terima kasih dengan Kerawan Mas Jati kemarin pada saat rapat panitia dengan Pak Kamal ya, yang mana telah memberikan sesuatu gambaran untuk ditingkatkan secara nasional maupun internasional. Saya sangat terima kasih sekali, karena apa? Yang sebenarnya Candi Palah Penataran ini adalah kitab suci yang harus dipelajari dunia. Candi Palah Penataran adalah suatu tuntunan untuk ketingkatan yang lebih atas. Maka pada saat waktu itu seorang dokter dari Jerman ya kalau tidak salah, namanya Lydia Given, itu juga menulis sebuah apa itu cerita yang ada di dalam relief Candi Palah Penataran, yang namanya Kisah Panji itu. Di situ saya menyampaikan bahwa Kisah Panji ini bermakna ini untuk menghantar ke jenjang yang lebih tinggi atau ke tingkatan yang lebih tinggi, ke dunia spiritual. Ya. Nah, disinilah yang namanya peninggalan Jawa leluhur kita, tempat sucinya yang apa itu tandakan Punden Berundak. Oke, para penonton dan teman-teman yang kami muliakan, demikian hebatnya. Waduh, maaf ya, saya harus ngempet dulu. Soalnya kan lagi ini tuh saya mau nangis ya. Jadi penataran merupakan satu kunci rahasia untuk merubah peradaban dunia, mencerdaskan manusia di dunia supaya bertuan. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan. Ki Aris ini masih terus akan kita ucek-ucek terus ya, kita peres dan menemu ilmu nih. Karena apa ya? Karena terus terang aja, maaf ini, setelah pasca pemilihan umum ini, kita akan masuk dalam satu situasi yang saling bingung. Karena satu sama lain saling tuding, satu sama lain saling menyalahkan, padahal kita sama-sama anak Ibu Pertiwi. Makanya kalau kita kembali lagi menengok leluhur dengan mencoba mendekat Candi Penataran, ora kok nyedek watu nih, ya neng gini watu ono. Mojokerto gini watu mukir segala macam, Bali tempatnya. Tapi kenapa mesti seperti itulah? Akan kita korek lagi. Selama sampean siang, pagi, sore, malam, angrem ya, angrem itu di penataran, itu ternyata rahasia-rahasia apa yang selama ini belum terungkap, Ki? Monggo. Yeah. Jadi banyak sekali sebetulnya yang kita dapat selama kami di Candi Palah Penataran. Salah satunya yang secara fisik ya, yang secara fisik dulu, itu terkait dengan relief. Relief ini sangat luar biasa dari kisah salah satunya ya. Salah satunya kisah Bubuk Sah Gagak Aking. Satu contoh, ini yang terkait dengan spiritual. Di situ yang sangat bermakna. Apa mas, sekali lagi, Bubuk? Bubuk Sah Gagak Aking. Oh, Bubuk Sah Gagak Aking. Gagak Aking. Itu ada di relief Kisah Panji yang ada di Candi Teras depannya Brawijaya. Di situ mengisahkan bahwa seorang, dua orang pendeta berebut benar tentang pencarian Tuhan. Yang satu dengan caranya dengan berpuasa sampai kurus kering, yang satu tidak berpuasa namun dermawan. Tapi dia selalu tirakat, tidak tidur. Nah, di suatu saat diuji oleh seorang dewa berwujud macan kan itu. Nah, saat itu yang Gagak Aking mau dimakan oleh si macan itu, dia tidak rela, tidak ikhlas.
malah menunjuk saudaranya yang namanya bubuk sah. Begitu bubuk sah mau dimakan oleh hewan itu tadi, macan tadi, justru dia menyerahkan diri dengan keikhlasannya. Karena tahu kalau si macan itu lapar. Karena memang dasarnya beliau adalah seorang dermawan. Nah, dari seorang yang terus tirakat berpuasa sampai badannya kurus kering itu, saat pada meninggalnya atau matinya, justru tidak naik ke nirwana. Tapi malah gandol buntute si macan. Nah, si bubuk sah malah dinaikkan di punggung. Artinya bahwa di dalam pencarian Tuhan, di sini kita mampu belajar keikhlasan dan ketulusanlah yang mampu menghantar ke sana. Ini kan pelajaran yang luar biasa. Salah satunya seperti itu. Nah, di sisi lain juga di situ ada relief-relief yang mengisahkan tentang Ramayana, yaitu jumlah Ramayana khususnya Anuman Duto. Itu yang di bawah, lantai bawah di Candi Induk. Kemudian di atasnya lantai dua itu kisah Krishnayana. Itu terjadinya rebutan seorang wanita yang diceritakan hampir mirip dengan Sri Langgah Amurwa Bumi, Sri Langgah Rajasa Amurwa itu atau Kenarok. Nah, inilah Candi Palah Penataran ini banyak yang memberikan suatu gambaran-gambaran. Nah, perbedaannya Ki Jati, mungkin kalau di Borobudur itu ada kisah Ramayana ya di sana. Tapi perbedaannya di Candi Palah Penataran itu dengan relief yang bentuknya motifnya berbeda. Dan setiap alur itu juga mengandung beberapa makna. Suatu contoh di yang di atas kisah Krishnayana, di situ ada relief-relief yang menggambarkan suku Maya dan suku Aztek. Dan di situ ada juga, kalau orang menyebut katanya adalah Trisula, namun bukan, kalau menurut saya adalah bunga kaktus. Bunga kaktus perlu diketahui adanya hanya di Eropa dan Cina kan itu. Nah, karena ada suku Maya dan suku Aztek itu mungkin di Amerika Latin kan itu. Artinya leluhur kita waktu itu kelihatannya sudah sampai di sana. Bisa menggambar berarti kan pernah mengetahui kan gitu. Yang jelas pernah menyatakan, membuktikan ke sana gitu. Gitu ya. Inilah kisah-kisah yang ada di relief lantai 2. Ya, ya. Dan kemudian di lantai ketiga itu sudah masuk ke relief-relief yang bentuknya hewan yang tidak ada di alam nyata. Atau yang ada di alam kadewan kan itu. Jadi mulai burung bersayap dan macan bersayap. Nah, kalau orang banyak menyebut singa, bukan, itu macan. Macan itu sima. Sima. Nah, atau lek wong Jawa ngarani simo kan itu. Simo. Atau singho. Nah, ini yang seringkali disalah tafsirkan itu seolah-olah singa kan gitu. Padahal sima atau simo itu yang bersayap dan lain sebagainya. Nah, seperti burung bersayap ini adalah kalau sekarang dikenal dengan Garuda. Kalau dulu namanya kan Jatayu. Jatayu. Maka lambang atau simbol logo kita adalah Jatayu. Ini RP2B ini. Lah saya pengin kembali ke ini Pak Suyono ini. Ya. Mas, saya dengar Seman itu juga menghimpun kuda kepang ya? Waduh. Ya. Pinter dadi lek. Kalau saya memang ada seni namanya campur sari. Turonggo Ngudi Budoyo. Turonggo. Di desa kami, ya. Turonggo Ngudi Budoyo. Turonggo itu kuda. Ngudi gitu ya, golek ya, budaya itu budaya ya. Ya. Jadi jaran golek budaya lho. Bukan wong jarane golek budaya masa manungsa ora. Bukan itu maksudnya kita mau mendirikan organisasi itu. Jadi ngudi. Budidaya maksudnya itu supaya dapat kita bisa berdiri itu bagaimana? Berapa unit anunya? Jadi saya di Desa Pasiraman saya ditunjuk sebagai ketua organisasi, jadi satu desa. Satu desa. Ada
saya memang suka menguri-uri itu yang namanya budaya itu memang saya uri-uri. Jadi bukan kita akan mempelajari apa itu mengikuti zaman dulu, bukan. Kita hanya menggali. Jadi saya uri-uri namanya satu campur sari, terus ada kuda kepang, lagi ada jedor. Jedor. Masih ada. Jadi di desa saya itu memang masih ada. Jadi nenek moyang peninggalan zaman dahulu kala itu masih ada. Saya uri-uri sampai sekarang. Jadi saudara-saudara kami jangan sampai kita apa ya lupa dari apa yang diperbuat dari nenek-nenek moyang kita yang dahulu dimatikan atau di nah ini sekarang gini ya, Mas Yono, ya? Kalau saya dengarkan Mas Haris tadi itu semangatnya kan demikian tinggi. Iya. Dan ya. Maaf ini, belum tentu kalau panitia itu pegang duit. Iya, iya, iya. Saya tahu persis. Iya. Kemarin tuku apa itu apa tukane urunan gak kotak mubeng ngono. Iya. Andai kata penataran nanti udah kiprah. Iya. Desa dan rakyat sampean dengan kekayaan kesenian yang saman sampaikan tadi itu. Iya. Ikhlas Wanda ikut memeriahkan untuk menyambut tamu-tamu nasional. Insya Allah. Jadi memang saya sengaja itu menguri-nguri budaya itu berdampingan dengan namanya apa itu dari apa Ki Aris? Dari LP2BN itu memang ikut serta dalam lembaga itu maknanya saya ingin gempar. Jadi seni kami ya ingin ini digemparkan ya. Dulur, ya ya menggemparkan dunia. Ya dulur ini iki. Iya. Seneng guyu gak tukaran. Tangan ora marang guyon. Iya. Betul. Ya para penonton dan materi yang kami muliakan. Memang negeri-negeri kita siapa yang mengisi kalau tidak kita? Ya. Kita sebagai warga negara kalau sampai lengah, saat itulah negara akan lengah juga. Nah, saya kembali ke yang tengah itu ya, yang tengah itu. Mas sampean sehari-hari apa Mas bakat seni budayanya sehari-hari kalau ini jaranan zaman ya. Apa-apa ya. Ya untuk khususnya saya pribadi itu bisa dibilang terapis lah terapis ya, ya. menerapi ya, ya membantu saudara-saudara yang artinya memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Iya, benar. Dalam bentuk apa yang anu ya, kekuatan metafisika ya. Iya. Jadi bukan dokter secara real, bukan. Iya, bukan. Itu nuwun sewu kalau istilah Bali disebut dukun. Maaf loh, dukun itu lebih mulia loh ya. Karena iya. Apa? Dukun itu langsung mempraktekkan ilmu yang dimiliki. Ya, iya, makanya iya. Dengan maaf ini bukan kok merendahkan orang yang ahli kitab ya. Kalau di zaman Majapahit, ahli kitab itu ya dihormati karena yang menjelaskan kitab-kitab. Baik Al-Quran, baik apapun, Taurat, Weda, dan sebagainya. Tapi yang dukun bisa mempraktekkan kitab. Nah, para penonton dapat yang kami muliakan. Memang asik sekali, nanti masih kita usik tentang Candi Penataran. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Ki Jati. Ya terima kasih para penonton Dama TV yang selalu damai di hati. Anda masih kerasan di tempat ini, ketemu dengan priayi-priayi Blitar yang akan menggegerkan dunia. Kamu tuh gak kerja itu. Ya, kembali ke masalah Mas apa? Tadi namanya Lali, Mas apa? Mas Budi tadi ya, namanya udah Budi. Memang orang tua itu kalau memberi nama itu dungo, Budi. Budi itu artinya ini loh, perilaku adat istiadat yang baik. Makanya sang Buddha itu ya mungkin umpama sekarang lahir itu namanya Budi ya. Karena beliau itu memberikan pencerahan tanpa pamrih, memberikan gelap meskipun dirinya harus menderita gitu loh. Nah, Mas Budi. Ya. Saya Mas sebagai seorang tokoh yang itu lalu hidup saya Mas sehari-hari sebagai apa? Ya selain untuk menghidupi keluarga lo ya. Iya. Ya selain saya melakukan terapis untuk menolong siapa saja. Itu ya
sambil bertani. Tani? Iya. ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Ngomong-ngomong, sawah atau kebun? Ya sawah ya kebun. Sawahnya kebun ya? Iya, iya. Lebar atau coba? Ya, pokoknya cukup lah untuk cukup kehidupan gitu ya, sehari-hari nah, gitu. Itu kalau zaman Bung Karno disebut orang marhen, ya dah. Duwe sawah, duwe kebun, nyambut gawe, keringetan sregep, tapi hidupnya kok masih tetap, maaf ya, secara umum, secara ekonomi. Soalnya nggak sama dewe loh. Bangsa saja hidupnya kok menderita. Mesti ono sing marai menyebabkan penderitaan itu. Menurut yeah, ajaran yeah. Bung Karno, yang menyebabkan penderitaan itu adalah sistem. Karena apa? Karena sistem yang buat bukan tani, bukan petani, bukan pekebun, bukan yang tukang jaranan. Yeah. Yeah. Sehingga sistem kuwi wong politik ya toh. Yeah, yeah. Bukan kok politik jelek, politik baik. Tapi dadi wong politik lek ora tahu, ndak tahu apa itu teori politik, yo ngawur politike. Wong yeah, namanya yeah. politik dari kata-kata poli dan etika. Pergaulan yang penuh kesopanan dan kesantunan. Jadi tokoh politik artinya harus menjadi tokoh yang bisa supaya masyarakat mangan wareg, rumahnya teduh, hatinya gembira, supaya negarane ayem tentrem. Makmur. Lu duwe rakyat kaya ngurus sregepe lho, lah kaya sik. Seutange akeh, permasalahane aku lek kliru to. Kapan tau bengok-bengok ning ngarepe Pak Camat, ning ngarepe Pak Bupati? Pak, kula luwe, tau ora? Nggih mboten, Pak. Ndak pernah. Muase anake gulung-gulung, Pak, luwe, Pak. Golek ya, cara kemari. Mimpin Indonesia itu sebenarnya enak, mudah, tapi akan menjadi sulit kalau kita sudah jauh dari mereka. Oleh karena itu hanya dengan perasaan yang sama serasi dan seimbanglah. Dan teorinya Sang Buddha mengajarkan kepada kita, angen-angen bener, pikiran bener, tutur kata bener, pribadi bener, bergaul bener. Inilah yang oleh Bung Karno disebut dalam jiwanya gotong royong ya. Gotong royong setelah dipolitisir, artinya dipolitikan. Gotong royong itu ternyata mempunyai tiga karakter. Karakter bertuhan, karakter nasionalisme, dan karakter sosialisme. Karakter bertuhan, bangsa kita itu semua bertuhan. Wadah yang menghadap ke Ka'bah, ada yang masang salib, ya, ada yang ngebong dupo, ada yang lewat pura ini, lewat ini, semua baik. Karena percaya akan Sang Maha Pencipta. Dan ini sejak dulu seperti itu. Lalu sosialisme dari kata-kata sosial, artinya kemanusiaan, hati yang lembut. Maka dari itu Bung Karno ngunci dalam trisakti. Tri itu tiga, sakti itu kesaktian. Hai bangsa Indonesia, kita akan menjadi kuat kalau kita berani mempunyai karakter tiga kekuatan yang disebut sisrakti. Ketuhanan Yang Maha Esa, sosionasionalisme, dan sosiodemokrasi. Oh, itulah ya. Itu untuk melindungi kaum marhen, kaum yang menderita karena sistem. Nah, kembali ke Ki Aris ini ya. Mas Aris, ini tadi zaman belum selesai loh. Kunci-kunci rahasia penataran. Karena ini nanti bukunya sudah mulai zaman tulis apa enggak gitu itu? Tentang candi penataran. Sudah mulai. Sudah mulai lah. Perlu kalau suaya nyetak. Ya, nanti diserahkan ke saya, tak golek sponsor, tolong cetakan. Lek gak gelem tak blek kita di penataran. Kasarane gitu kasarane ya. Ya ya ya. Karena apa? Ini kepentingan bangsa kok ya. Ya. Kepentingan bangsa. Nah, sekali tempo lah kita itu mengundang orang lain untuk pergi ke sini ya, karena sekarang ini hidup itu tergantung sing jenenge duit. Ya toh, jenenge duit. Kenapa? Apa kita itu menuhankan duit? Bukan karena itu. Karena uang itu sudah menjadi alat komunikasi supaya manusia menjadi ringan hidupnya. Ya. Yes. Misalnya sekarang panenan berapa ton gitu ya. Masa kudu diadu gitu supaya jadi diborongkan pada orang duit. Kebutuhannya apa, dijolki apa, itu sudah praktis. Yeah. Tapi akan menjadi tidak praktis kalau Tuhan itu sudah mendewakan uang.
bertentangan dengan hukum Tuhan tadi itu. Ya, ya. Anak-anak, adik-adik ya, mulai kecil jangan sia-siakan duit. Meskipun kecil namanya duit, ya Romo itu 2.000, 3.000, tak toto sing apik punya 100 gembletak ning dalan. Saya enggak mentolong, saya ambil karena kotor loh, diinjek-injek orang kotor. Di situ ada gambarnya pahlawan ya. Toto simpen yang baik, nanti kalau ada orang butuhkan siapa tahu diberikan kepada orang lain gitu ya. Itu untuk latihan menata diri kita atau pribadi kita menghargai dengan norma-norma politik yang kelas ringan-ringan saja. Nah ini saya ingin tanya ke Ki Suyono. Ya. Pada waktu Ki Suyono ambisi atau bergerak di bidang perjaranan, itu kan simbolnya orang naik kuda. Ya. Naik jaran itu logikanya kan ada kaitannya dengan prajurit-prajurit ya. Ya. Dengan keterkaitan penataran ini, kira-kira sampean timbul inisiatif baru untuk menunjang jaranan sebagai suatu media ujung tombak pawai tadi itu untuk lebih menggelagarkan, Pak? Ya, kalau memang diperlukan mungkin ya bisa saya bawa. Masalahnya itu bersangkutan dengan namanya apa itu kerajaan zaman dulu itu kan ada seni, nenek-nenek moyang kita itu kan ada seni namanya ya, ada yang dati wong namanya zaman dulu, ya ada yang makan beling, yang apa, tapi kalau sekarang ya sudah enggak ada yang kayak gitu, ya. Nah, itu bisa saya tampilkan kalau memang dibutuhkan, tapi kalau enggak ada apa itu dalam acara itu enggak ada durasinya itu nanti enggak ada, ya enggak ya apa-apa. Bagus. Jadi kalau untuk jalan misalnya pakai kuda lumping di karak-karak, ya nah, silahkan. Gini, mungkin kan mungkin namanya, kalau ada sedikit ya. Namanya kirap tadi ya. Ya, kirap. Kiaris, kirapnya itu dari mana ke mana, jaraknya berapa? Ya. Itu kirapnya dimulai dari situs Balekambang menuju Candi Palaknataran, itu jarak tempuhnya kurang lebih 2 kilo. 2 kilo. Ya, 2 kilo. Dan perlu diketahui, Balekambang itu adalah keraton persinggahan. Ya, itu banyak yang enggak tahu. Balekambang nanti jangan-jangan Balekambang yang ada di sana, bukan. Itu. Pantai Selatan. Ya, bukan, nanti media mungkin kurang paham. Ya. Jadi Balekambang yang dimaksud adalah situs Balekambang yang ada di dekat Candi Penataran itu. Itu letaknya di daerah perkebunan kopi, di tengah-tengah perkebunan kopi. Nah, di sini ada kurang lebih peninggalan 36 umpak. Wadidih, oh, Mas Yati. Jadi, itu yang dibangun oleh Ibu Tribuana Tunggadewi. Zamannya Ibu Tribuana Tunggadewi itu direnovasi, namun sebelumnya itu sudah ada. Nah, menurut cerita-cerita tutur, pada saat raja-raja dulu mau melaksanakan upacara di Candi Palah, itu singgahnya adalah di keraton persinggahan itu. Maka di dekatnya situs Balekambang itu juga ada yang namanya Recowara, itu tempatnya sendang, tempat mandinya para prajurit. Ini kirap tumpeng agung ini mengulang kembali. Kita laksanakan mulainya adalah di situs Balekambang menuju Candi Palah Penataran. Maaf, ini Candi Warak itu kalau nggak salah kan nama binatang ya? Iya. Apa artinya di Blitar nggak ada warak, apa artinya itu? Itu Reco Warak itu, situs Warak atau Candi Warak itu secara ilmu spiritualnya di situ mengajarkan bahwa seseorang itu harus paham saya. Nah. Warak itu begini. Warak itu satu enggak iso noleh. Ya, melaku kenceng. Jadi manusia itu harus tegar menghadap ke depan lurus. Ojo mayang mentoleh.
madep marep mangudi meringaloh enggak iloh enggak iloh. Dan kebal terhadap apapun yang didengarkan. Ya, memang para penonton Damar TV yang kami muliakan, nanti kita masih mencoba untuk mengkorek tentang kirab tadi itu, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Damai TV yang kami muliakan. Ini memang ngorek terus tentang Candi Penataran. Ini saya akan tanya kepada Ki Aris lagi, karena LP2BN itu memang lembaga yang sejak dulu niating sun untuk nguri-uri budaya leluhur. Saya lupa, saya tua lalian, mas. Singkatan apa sih mas dulu mas? Lembaga Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara. Pelindung dan Pelestari Budaya Nusantara, gitu ya. Nah, sekarang yang jadi renungan saya, kalau saya lihat acara Sampan Idealis Sambian itu mengundang ekonomi kreatif dan mamblitar yang begitu hebat dan baik. Karena dengan disemayamkan Bung Karno di sana, itu orang nasional dan internasional itu mesti pengen mampir. Nah, logikanya kalau bisa kan juga mampir ke penataran. Jadi kalau bisa di Blitar itu nginep di penginapan itu mbuh sesasi borong sasi aja mulih lek durung jelajah gitu. Lah, lalu gayung bersambutnya tokoh-tokoh masyarakat, legislatif, eksekutif itu dengan kegiatan ini bagaimana, Dek? Kalau dulu saya pernah, Pak Bupati sendiri mesti rawuh gitu ya. Bagaimana, Dek? Ya, kita bersyukur di tahun ini pemerintah khususnya Kabupaten Blitar itu ada program untuk pemberdayaan di bidang pariwisata. Jadi sudah mulai ada program-program tentang meningkatkan kepariwisataannya, terutama di situs-situs candi-candi dan lain sebagainya. Nah, dan kebetulan karena kirab Tumpeng Agung ini kita laksanakan sejak tanggal 2012 Kijati, sampai ke sekarang sudah ke 8. Nah, ini sudah masuk agenda tahunan Kabupaten Blitar. Itu yang dicatat oleh Dinas Pariwisata. Nah, adapun tentang greget beliau-beliaunya sudah ada, namun masih kurang. Nah, ini terus ingat waktu saya ikut rapat di sana, Dek. Iki saking tak lapor neng sampean ya. Seingat saya itu penataran itu sebelah sananya ke timurnya itu kan koyo ono juglangan. Ono kaline ya. Logikanya kalau irigasi atau selokan-selokan itu mengalir dengan rutin, candi itu kan gak gampang rusak, Dik. Tapi saya khawatir nanti kalau ambrol, Dik. Karena apa? Bayangan saya kalau malam pulang itu kan lewat pintu masuk, ternyata tidak. Begitu saya lewat situ, terang. Lah kita banyu, Dik. Bayangan saya kan segini banyu itu. Jegur, Dik, sampe payu. Sampai kejegur, untung saya itu mbak tongkat, Dik. Lah, itu kok sampai airnya ngembong, apa selokan ini bagaimana, kebuntut apa ini? Itu Mas Yati, sudah saya usulkan ke beberapa kali, yang terkait dengan purbakala, ini yang perlu diketahui dulu, untuk bagian cagar budayanya, bagian situs-situsnya, itu kewenangan daripada BPCB yang ada di Trawulan. Untuk pemerintah Kabupaten Blitar itu di luar. Nah, termasuk tempat yang panjenengan aturkan sampean ke Blowok itu atau itu kan di dua rapala depan itu kan. Nah, itu memang saya sudah mengusulkan berapa kali untuk dibuatkan gorong-gorong menuju ke selatan itu. Itu sudah sering kali ke Trawulan maupun pemerintah Kabupaten Blitar. Nah, namun sampai sekarang belum. Nah, yang terkait dengan yang sebelah timur itu pun sudah kita usulkan, Mas Jati, agar supaya itu juga tembus ke patetan yang di bawah. Kan di bawah itu ada patetan kembali. Jadi perlu diketahui penataran ada dua patetan. Yang satu dekat pasar itu, yang jalan turun itu. Yang sebelah yang dalam. Nah, ini maksud kami agar supaya ini bangun jalan setapak menuju ke patetan yang sebelah
ya, pasar itu gitu loh. Nah, selain itu juga membuat saluran air dibuang ke timur agar supaya menjaga daripada struktur candi agar supaya semakin baik, karena sangat sayang sekali yaitu candi ini kita teles gitu loh. Jadi kalau Saman tadi menanyakan tentang apakah sudah menulis, kita sudah mulai menulis satu tentang candi itu sendiri, Candi Pala, kedua tentang tumpeng. Nah, tumpeng ini juga tidak kalah pentingnya, karena satu-satunya dunia yang ada tumpeng itu ya hanya di Nusantara. Dan tumpeng ini adalah suatu kitab teles juga bagi kita. Jadi mulai Damar Kambang, yang namanya Cok Bakal, yang nama Serundeng, sampai Apeng, Urap-urap, Ingkung, itu semuanya bisa dibaca gitu loh. Nah, itu proses perjalanan hidup manusia ada di dalam situ. Supaya menungso nih, meneh kan itu. Nah, ini yang kita coba untuk tulis juga. Ya, maaf loh Dek, sebenarnya enggak itu saja loh Dek. Itu di samping ilmu pengetahuan, ada kaitannya dengan kekuatan. Kekuatan real hidup kita di muka bumi ini. Contoh Dek, saya dilahir di Desa Papungan. Zaman tahu ya, Papungan itu Blitar, Lapangan lalu ke Timur Diri, termasuk Kecamatan Kanigoro, sekarang sudah menjadi perbatasan antara kota dan kabupaten. Dulu pada waktu saya kecil, Pak Kentrung, Pak Cidor, selalu ada suara di bendungan, itu jedoran. Loh, kalau itu misalnya tidak bulan puasa, logika wong duwe gawe. Mungkin di Ngerbu, mungkin di Desa Gajah, mungkin di Desa Salam. Loh, enggak itu. Wong bulan puasa. Liane padha lunga ning masjid padha trawehan. Loh, kok sono jedoran, kan tidak logis. Tapi suara itu ada waktu saya kecil itu. Oleh karena itu kirap tadi itu ada kaitannya dengan dunia, dan ini pengaruhnya dengan kesejahteraan, keselamatan, ya toh. Jadi tidak sekedar hula-hula. Malah kemarin kalau nggak salah dari Pak Haji siapa itu, nanti kalau tumpengnya direbut karo rakyat, malah kita tandane lek sukses gitu. Pak Haji siapa kemarin? Betul. Pak Haji Taufik. Iya, itu saya salut, beliau pikirannya bagus. Jolali lho Pak Jati merdeka ning ngene lho. Aku seling aku. Betul. Ya memang para penonton memang unik sekali ya. Jadi memang kalau daerah-daerah sudah mulai lagi cinta terhadap bumi yang kita injak, yang menghidupi kita ini, inilah mungkin kebangkitan kita kembali. Dan dunia sekarang sudah dalam keadaan yang sangat bingung, baik di Eropa, di utara, di selatan. Bingung karena kondisi cuaca secara global ini sudah saling tidak menyenangkan ya, banyak kebencana-bencana alam, banyak kejadian-kejadian. Mungkin dengan kearifan lokal, dengan upacara-upacara yang sederhana, dan kita akan bisa bangkit kembali gitu. Nah, terus Mas ini yang sampean niki, Mas Dukun tadi. Dalam hal ini sampean fokus sampean supaya nanti program LP2BN itu betul-betul smooth, punya konsep apa di disajeni apa paribasane menurut ya. Ya, terima kasih. Kalau untuk acara kirap tumpeng agung itu ya biasa aja. Yang penting kasarannya itu bahasa Jawanya uborampen itu yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan para leluhur terdahulu begitu. Gitu ya. Jadi enggak semau gue sendiri gitu loh. Kita delok setan delok kere apa deh, ini oh, ini kita memberikan bendera mata sebagai simbol kami, pin dari LP2BN. Ini khusus untuk Kijati. Oh gitu ya. Yeah. Oh, mau dipasang sekarang? Yeah, no. Boleh.
Ini simbol Jatayu dan Nusantara. Sedikit sama terang nih, Pin, sama terang nih. Sedikit ada waktu 1 menit. Yeah. Pin ini adalah simbolnya adalah burung Jatayu. Jatayu ini kalau Hindu mengatakan titiane Dewa Wisnu. Gitu. Kalau sekarang menjadi Garuda Pancasila itu. Dan kami berharap kepada saudara-saudara saya yang mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kalau bisa tonton terus Jama TV khususnya Jejak Ki Jati Kusumo, agar supaya bisa menambah inspirasi maupun wawasan bagi saudara-saudaraku semua yang ada di berbagai daerah. Kebetulan Ki Jati untuk LP2BN ini pusatnya memang di Penataran. Oh gitu ya. Okay. Dan perlu diketahui bahwa Candi Palah Penataran ini adalah candi negara, pusat spiritual pada era kerajaan waktu itu. Ya, para penonton dapat tidak kemuliakan. Ini tidak digawe-gawe ya, tidak digawe-gawe. Kok kebetulan saya itu pakai kaos Krishna. Krishna itu tipisannya Dewa Wisnu. Lah Mas Ki Aris menerangkan tentang Wisnu. Tolong nanti minggu depan diterangkan yang gamblang ini ya. Yeah. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan sampai lupa kita ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Dengan ucapan terima kasih atas perhatiannya, kami sampaikan salam Rahayu.